Terima kasih. Ini melihat kerbau mandi ya ini. Kerbau mandi. Bisa berenang juga untuk kerbau. Ini kerbunya berenang. Ini di Pasar Kliwon. Nah, ini biasanya ini tempat untuk parkir truk ya ini. Nah, ini dikarenakan musim hujan maka terjadi banjir ya ini. Nah, ini jadi banjir semua. Nah, ini yang unik ini kerbunya bisa mandi ya ini. Tidak tenggelam. Ini sangat unik ya, ini pengalaman pertama ini saya melihat kerbau bisa berenang di air yang dalam ya. Menjadi rawa ini, kalau di musim hujan ini menjadi rawa. Nah, kemudian di sana itu juga ada yang sampai ujung ya. Nah, itu ada dua kerbau di sana. Bisa berenang untuk kerbau. Nah, yang ini ya juga bisa berenang. Ini jadi rawa ya ini kalau di musim hujan. Biasanya bisa untuk parkir karena kan musim hujan. Jadi tidak bisa untuk jadi tempat parkir ya, ini jadi mandi kerbau ya. Ini unik ya. Nah, oke, sobat ternak, dimanapun Anda berada, ini masih di Pasar Kliwon, Jati, Pasar Kliwon Kudus, Pasar Kliwon Jati Kudus, nggak bisa tenggelam ya teman-teman kebunnya, ini malah senang sekali itu berenang. Dan di sana itu naik kebunnya. Ini kebunnya bisa berenang juga ya. Tidak bisa tenggelam. Sangat unik ya teman-teman. Nah, ini sobat ternak yang belum pernah melihat kebo berenang seperti ini, kalau kebo berenang kerbau bule ya ini. Nah, ini dah kerbau bule. Jadi gak bisa tenggelam ya. Ini cukup dalam ini untuk rawanya ini ya. Ini kerbunya hampir gak kelihatan. Ini sangat unik ya. Bisa berenang. Ini cukup diikat seperti ini ya. Ini cukup diikat seperti ini. Ini kebunnya sangat senang untuk berenang. Sangat unik ya teman-teman. Ini
kerbau ini bisa selam ya, ini tak bisa tenggelam. Itu masuk lagi kerbunya. Sangat unik. Oh ya, ini selulup ya. Oh, ini dalam ini temen-temen. Enggak palep ya, Bu. Ya, bisa berenang ya untuk kerbau. Ini bisa berenang untuk kerbau. Jadi untuk kerbau ini enggak bisa tenggelam karena kerbau ini bisa berenang. Ini cukup dalam, ini rawanya ini cukup dalam. Tapi kalau kerbau enggak bisa tenggelam karena kerbau bisa berenang. Apa ini juga? Nah ini teman-teman, kerbunya bisa berenang. Ini cukup dalam ya. Ini kalau nggak dikasih kalar itu bisa sampai ujung. Makanya dikasih kalar seperti ini. Nanti kalau nggak dikasih kalap bisa ke ujung, nah, bisa sulit nanti kalau kerbunya pas kembali. Yang ini paling senang ya. Jadi seperti ini untuk kerbau saat mandi ya. Bisa mandi sendiri untuk kerbunya. Jadi gak usah dimandiin. Nah, seperti ini. Untuk kerbau yang mandi. Oke, sobat ternak, sekian dulu video kali ini dari Pasar Kliwon Jatikudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarep.